Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Barombing Kobi bersama saya Puang Kuji. Kali ini saya akan mereview satu video tentang keseimbangan badi yang berdiri di gelas. Di sini kita lihat badi tubang ini berdiri dengan sempurna tanpa ada rekayasa. Badik ini berdiri karena keseimbangannya yang sempurna tanpa ada rekayasa. Kita lihat di sini dan saksikan langsung. Memang orang-orang dulu ketika membuat sebuah senjata atau badik, dia memperhitungkan keseimbangannya. Keseimbangannya di sini bagus karena dia mampu berdiri. Oke. Badik tubang ini pamornya pamor rondongan. Di mana kita lihat badik ini terdapat dua celah seperti lubang. Lubang pertama panjang, lubang kedua kayaknya bunda. Di sini kita lihat dua badik ini berdiri di atas gelas. Keseimbangan tanpa ada rekayasa. Tanpa ada mistis, tanpa ada magic. Ini lu pemoro si kedui. Dan ternyata tidak semua badi mampu berdiri dengan seimbang. Hanya ada beberapa badik yang berdiri seimbang. Kalau badiknya besinya masih tebal, mungkin tidak bisa berdiri dengan seimbang. Tapi kalau badiknya sudah besinya sudah tipis, maka akan seimbang. Sepasang batik ini keseimbangannya mantap dan tidak diragukan lagi. Besi dondongan, besi pemersi kedui. Seri besi dondongan, seri besi pemersi kedui. Kita lihat sampai berapa dia mampu bertahan ini seimbangannya.
Kita coba tiup yang mana lebih duluan jatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ada juga yang tidak bisa berdiri. Kedua badik ini pemegangannya beda. Pemegangannya beda. Ada yang model runcing, ada yang tidak. Panjangnya pun berbeda. Ada yang panjang. Hampir sejengkal dan ada sejengkal. Hitungannya pun beda. Itu ambisinya pun beda. Kita menghitung mulai dari dalam sampai keluar, yaitu alif ba alif ba alif ba alif ba. Ya, kita lihat lagi, kita cukupkan tiga besi yang berdiri dan terakhir dua badik dan satu sapu kalak. Semua berdiri karena keseimbangan tanpa ada rekayasa. Yang satu biarpun lebar tapi tetap dia bisa seimbang. Satu atau set re dua telu tiga bus ini berdiri sempurna. Coba kita tiup lagi, apakah ada yang jatuh atau tidak.
Uy, menti. Jadi di sini semua pisau memiliki masing-masing keistimewaan tergantung dari orang yang menilainya. Bisa disuka karena hobi, karena kecantikan, karena keseimbangan, karena kesempurnaannya. Yang satu ini tidak bisa berdiri seperti yang lain karena keseimbangannya belum didapat. Kemudian besinya juga masih tebal. Besinya yang berdiri ini sudah menipis. Ini dan ini. Oke, bosku, sianakku, sekian dan terima kasih banyak. Jangan lupa untuk selalu berbuat baik, tersenyum, dan membantu orang, walaupun dengan tenaga. Dengan ucapan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bantu guru.